Hadis ke-130. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila Rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kata yang ringan diucapkan dengan lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai Allah Ar-Rahman, iaitu perkataan apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah maha suci Allah dan segala pujian baginya, maha suci Allah yang maha agung. Okey. Kalimah ini kalimah yang ringan. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan. Perkataan ini adalah perkataan subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa maksud perkataan subhanallah? Dia merujuk kepada benda yang takjub, benda yang kita kagum. Benda yang kagum, ucapannya subhanallah. Selain daripada ucapan kemanusiaan, wow, itu ucapan kemanusiaan. Itu ucapan kemanusiaan. Subhanallah. Sebab itu, kalau kita tengok ayat-ayat membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maknanya semua bermula dengan subhanallah, subhanallah, subhan. Subhan ni maha suci Allah lah. Sebab orang akan tunduk menyembah benda yang dikagum. Kan, benda yang dikagum. Saya pernah jumpa orang yang menyembah api, orang yang menyembah bintang. Dekat Iran ni, saya buat program di Iran. Ada lagi orang menyembah bintang tau. Di ketika dakwah ni banyak, TV ada, radio ada, ada lagi orang menyembah bintang. Saya pun pelik juga. Apa sal boleh menyembah bintang ya? Jadi ketika saya melalui padang pasir di Iran, di nama padang pasir tu Kavirilut. Kavirilut ni cantik sangat. Bintang tu berada di kaki-kaki langit tu ada bintang. Bintang-bintang cantik sangat di sana tu. Kavirilut. Baru saya faham, oh patut pun ada orang yang menyembah bintang sebab kagum cantiknya bintang. Jadi kalau kita tengok ayat Quran, banyak Allah cerita untuk kita rasa kagum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok lihat bintang, bulan, pencipta langit, penciptaan bumi, penciptaan diri kamu sendiri ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kamu tak tengok ke penciptaan kita ni? So itu maknanya kita boleh tengok macam mana pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit je lah, kita ambil bab oksigen. Kita sedut oksigen kan? Kita sedut oksigen. Oksigen dalam dunia ni kita sedut, bilangannya berapa persen? 21% je. 21% je. 79 lagi adalah nitrogen. 79 nitrogen. Mana kita dapat supply oksigen? Daripada pokok-pokok. Kemudian kita hembus carbon dioxide, pokok pun makan, atau senang bahasa makan carbon dioxide, dia keluarkan oksigen. Padang pasir tak ada pokok-pokok pun, tapi oksigen tetap cukup kan. Kita kat Malaysia, kat Nusantara, pokok-pokok banyak, tak perlu pakai filter pun. Sebab apa? Terlebih oksigen. Tak perlu. Pokok-pokok kan, kat Mekah mana berapa juta orang sekali sedut, tak habis-habis pun. Dan kadar oksigen ni 21% ni cukup untuk badan kita ni. Kalau oksigen tu drop jadi 16%, kita tak boleh nak hidup tau. 11% kita tak boleh nak hidup. Yang hidup benda kecil-kecil je ni. Sebab benda tak hidup. Sebab itu saintis mengkaji, dulu kadar oksigen pernah sampai 3500. 35% kadar oksigen dulu pernah 35%. Sebab itu binatang besar boleh hidup. Dinosaur boleh hidup. Kan? Kita anak kita belajar tingkatan 3, kenapa dinosaur mati? Oh, daripada meteor lah, banjir lah. Kalau meteor, takkan satu dunia kena meteor dan semua tu mati. Rupanya oksigen tu drop. Sebab tu kan ada lagi tak jubah Nabi Adam? Ada lagi tak? Dulu kan Nabi Adam 60 hasta kan? Barang besar 60 hasta lah. Sebab kadar oksigen tu sesuai. Bila kadang drop, kita tak sesuai, kita pun jadi berevolusi jadi kecil-kecil macam kita ni. Kalau kita pandang besar lagi, kita tak boleh hidup lah.
tak cukup. 21% tak cukup. Tapi besok kalau drop, 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 drop lagi, kita tak jaga, drop, drop, tebang pokok suka-suka, ha, sama ada kita makin kecil, kan, untuk absorb oksigen tu, ataupun kita tak ada wujud kat dunia ni lagi lah. Tapi, esok akhir zaman, akan keluar makhluk-makhluk aneh yang besar-besar balik. Ya'jud dan Ma'jud akan keluar. Dabah akan keluar. Itu semua makhluk-makhluk besar-besar yang pelik-pelik yang tak ada kat zaman ni. Soalannya, adakah kadar oksigen akan naik balik? Kan? Jadi ada binatang telah mati. Ada binatang macam hibernate. Hibernate eh? Dia tak cukup oksigen, dia tak hidup lah. Tiba-tiba akhir zaman, antara ciri-ciri akhir zaman adalah binatang-binatang besar ni keluar balik. Dekat oksigen akan naik balik 21%. Wallahu alam. Saintis depan saya sini tolong jawab. Kan? Tapi kalau kita baca dengan sains, oh menariknya masya-Allah. Ha. Jadi mana oh subhanallah. Saya belajar diving, belajar detail pasal gas ni. Akhirnya ucapannya apa? Subhanallah. Bahasa insya-Allah. Kau ciptakan sesuai dengan keadaan ya, masya-Allah. Besok akhir zaman adakah oksigen akan naik balik? Wallahu alam subhanallah. Kalau ada macam tu macam mana ya? Kan? Besok kita baca hadis dalam hadis Nabi SAW. Besok akhir zaman, orang Islam rahmat Allah, orang Islam takkan rasa hari kiamat. Akan datang angin merah, angin merah. Orang Islam semua meninggal. Angin merah. Semua meninggal. Sebab hari kiamat ni dia punya sengsara tu sangat sangat luar biasa. Hari ni orang kena langgar, sakit sangat pengsan. Ataupun meninggal. Hari kiamat besok, meninggal itu lama. Pecah kepala ni, tapi tak meninggal-meninggal. Oh, sengsara tau hari kiamat tu. Orang lemas, drowning, lemas, paparu penuh air, berapa minit je. Jadi hipoksia kan. Kita punya paparu tu tak dapat masuk oksigen, pingsan, meninggal lah. Ini hipoksia tapi tak meninggal-meninggal. Terjungap-jungap macam tu lah. Lepas tu kasih sayang Allah, orang beriman, tak ada rasa hari kiamat, datangnya merah nanti. Gas dalam tabel kimia tu tak ada warna kecuali satu gas je. Gas neon. Gas neon warna merah. Saya belajar diving, gas neon ni. Gas ni Nabi SAW maksudkan. Yang biasa orang beriman, kena gas neon ni semua meninggal. Tapi kenapa gas neon orang beriman je? Kenapa tak orang yang tidak beriman juga meninggal dengan gas neon? Ataupun ada gas yang lain yang akan keluar, yang tak ada dalam tabel kimia. Tak tahu tau. Apa ucapan akhirnya? Subhanallah. Masya Allah. Kan? Ada hadis Nabi kita baca tu. Kita kaitkan dengan apa hadis Nabi kan? Besok akhir zaman, oksigen ni, dia mudah terbakar. Sebab tu kalau kita oksigen, kata Allah jadikan masih 50%, mudah terbakar. Terlanggar sikit, terbakar ni. Oksigen ni gas agresif, mudah terbakar. Akhir zaman, banyak kebakaran-kebakaran besar berlaku. Sebab dalam hadis Nabi sebut, kebakaran di Yaman, di Syam tu nampak. Yaman ni kalau nak peta tanah Melayu kita ni, Yaman ni Johor. Syam ni Bangkok sana. Maknanya Bangkok dengan dekat 2,000 kilometer. 2,000 kilometer punya terbakar boleh nampak besarnya api tu. Kan? Api apa? Ataupun apa campuran gas yang boleh menyebabkan itu. Akhirnya apa? Subhanallah. Ha. Jadi, kalimah yang ringan di lidah tapi berat di mizan. Apabila kita sentiasa melihat kebesaran-kebesaran Allah di sekeliling kita. Dah ucapkanlah subhanallah. Subhanallah. Kan? Ha. Selaku ucapan manusia memanglah macam bunyi bom atom. Kan? Tapi subhanallah. Latih lidah tengok kejadian kita subhanallah.